الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Yang kami hormati Ustadz Bahrun Ulum MPI selaku pemateri pada acara kantinalars yang hari ini. Yang terhormat Saudara Syahril Firmansyah selaku Maskul UKMKI Universitas Erlangga. Yang terhormat Saudara Andi Faiz Fazain Zain selaku Ketua Departemen Kastrat UKMKI Universitas Erlangga. Serta teman-teman dan peserta kantinalar seri 4 yang telah hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita semua masih dapat bertemu dan menimba ilmu bersama-sama dalam kajian yang bertema Problematika pemikiran modernisasi Islam dengan keadaan sehat dan walafiat. Kedua, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mempersatukan kita dalam ikatan persaudaraan, yaitu saudara seiman dan Islam. hadirin yang dirahmati Allah. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku MC untuk membacakan susun acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketiga, pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kelima, dokumentasi. Dan yang keenam, penutup. Baik, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan surat Al-Fatihah. Liridullahi ta'ala wali syafa'ati Rasulullah Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Tiada kata cukup dalam berdoa. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib untuk acara kantinalar pada siang hari ini. Satu, peserta memasuki ruang Zoom 30 menit sebelum acara dimulai. Dua, peserta diwajibkan mengisi link presensi yang dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Tiga, Peserta dipersilahkan untuk on cam dan memakai virtual background sebagai bentuk adab terhadap pemateri. Empat, peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali pada saat-saat tertentu yang dipersilahkan oleh panitia untuk menyalakan mikrofon. Dan yang kelima, peserta diharapkan untuk aktif dalam mengikuti acara kantinalar yang hari ini. Baik, itu tadi merupakan tata tertib acara. Diharapkan kepada seluruh peserta yang hadir dapat mematuhi tata tertib yang berlaku. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Dafa Diyahul Haq. Kepada Saudara Dafa, waktu dan layar kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا Ulaika kal an'ami bal hum Ulaika humul Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh, akan kami isin raka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak ber, dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ma'azuti Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudakallah wa'alaikum Terima kasih kami ucapkan kepada saudara dapat atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman sudah waktunya kita akan memasuki acara inti, yakni sesi pemaparan materi oleh pembicara kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Bahru Ulum MPI. Nah, buat teman-teman sambil menunggu sesi materi, mungkin bisa mengisi link absensi terlebih dahulu. Untuk absen absensi akan dikirimkan melalui chat Zoom. Baik, sebelum saya saya memasuki acara inti, saya akan menyapa terlebih dahulu moderator kita pada siang hari ini. Halo Kak Satrio, selamat siang Kak. Halo Kak Siva, selamat siang. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik nih. Bagaimana Kak Siva pada waktu siang hari ini? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah. Uh, tapi nih Kak masih banyak yang off cam belum on cam nih Kak. Mungkin bisa untuk on cam dulu teman-teman. Teman-teman dari peserta uh, mungkin bisa on cam dulu untuk para yang meriahkan. Kajian-kajian hari ini, ditunggu ya. Benar banget, teman-teman. Mari kita simak sesi materi siang hari ini. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi nih, Kak, langsung saja untuk acara inti saya serahkan kepada moderator. Untuk Kak Satrio, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Kak Syifa. Terima kasih. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Saya Satrio Nugroho, sebagai moderator pada siang hari ini yang akan memandu jalannya kajian dengan judul Problematika Pemikiran Modernisasi Islam dengan pemateri yang luar biasa kita, yakni Ustadz Bahrul Ulum MPI. Beliau adalah, beliau merupakan Ketua Yayasan INPAS Surabaya dan juga Sekretaris MI UMI Jawa Timur, dan juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam YPBWI Surabaya. Eh, mari kita sapa ke materi kita pada siang hari ini terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Bahrul, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah mungkin tanpa berlama-lama lagi ini para peserta juga sudah menunggu dan semangat menyimak kajian pada siang hari ini mari kita awali dengan baca bismillahirrahmanirrahim Silahkan Ustadz waktu dan layar dipersempit Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasul. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba. Ikhwani fil fiddin rahimani rahimullah. Alhamdulillah pada Siang hari ini kita bisa bermuajah untuk tolabun ilmi, untuk mengkaji ilmu, dan ini bagian tradisi keislaman kita. Sampai Rasulullah SAW beliau bersabda, julu suka saatan fil majelis ilmi khairum bin afiroqatain. Jadi duduk kita di majelis ilmu satu jam itu lebih baik dibandingkan dengan sholat sunnah seribu rakaat artinya apa memang Islam ini adalah agama ilmu Rasulullah SAW beliau mewariskan ilmu bukan harta bukan jabatan makanya Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengkaji uh, satu tema ya satu tema yang cukup menarik yaitu mengenai uh, problematika ya modernisasi pemikiran Islam. Jadi memang problem utama kaum muslimin saat ini adalah memang problem pemikiran. Ya, jadi yang penting, uh, salamat dan salam kita aturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dan telah menunjukkan kepada kita sehingga kita sampai detik ini sampai hari ini masih tetap istiqomah. Ya, istiqomah di jalan yang beliau tuntun untuk kita yang beliau ajarkan dan memang tidak mudah ya kita ini di, hidup di akhir zaman itu akan menjadi kelompok yang berobak kelompok yang atau golongan yang asing ya, ya termasuk tema pada siang hari ini ini juga cukup asing ini di problematika modernisasi pemikiran Islam. Jadi kita tahu ya bahwa memang tidak bisa kita nafikan kondisi kaum muslimin saat ini ada sebagian yang menganggap kita ini kaum yang terbelakang. Sehingga sebagian ada yang matanya itu uh, terpukau ya. Terboko dengan kemajuan Barat, dengan kemajuan teknologi, sains itu kan, membuat kita itu kemudian mencoba untuk meniru apa yang sudah dicapai oleh Barat. Ya, sebetulnya meniru itu baik, tidak ada salahnya. Meniru sesuatu yang baik itu tidak ada salahnya, selama kita meniru itu juga memiliki pegangan. Yang jadi masalah adalah ketika kita meniru sesuatu kita tidak punya pegangan, padahal kita sebagai kaum muslimin sudah memiliki pegangan yang sangat luar biasa, yaitu dinul Islam, al-Qur'an dan sunnah, kemudian pemikiran para ulama itu adalah khasana keislaman kita yang diakui oleh Barat sebagai khasana yang sangat luar biasa. Nah, mungkin karena saat ini kita merasa inferior, merasa terbelakang, kemudian tanpa menggunakan analisa yang kita miliki, ada sebagian antara kita itu yang langsung menjiplak ya semua pemikiran-pemikiran Barat, bahkan sampai mengadopsi, mengadopsi world view-nya. Nah ini kan ini kan problem ya. Ini what view itu adalah sebuah pandangan hidup atau bahasa bahasa apa namanya Islamnya aqidah ya Jadi keyakinan yang berkaitan dengan masalah pemikiran. Padahal kita sudah memiliki umat Islam sudah dipekali oleh Allah dengan aqidah yang betul. Termasuk bagaimana kita ini berpikir tidak boleh lepas dari ke akidah yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi wasallam. Jadi worldview inilah yang sesungguhnya merusak semua tatanan di dunia ini, bukan hanya agama Islam ya. Termasuk agama di luar Islam itu juga rusak dikarenakan gara-gara worldview barat. Kenapa? Karena memang worldview barat ini betul-betul sebuah pandangan hidup yang ingin mencabut nilai-nilai ya, agama dari kehidupan manusia. Jadi faktanya sekarang kita saksikan di Barat itu agama itu sifatnya privasi, Privilege. tidak boleh sifatnya yang publik. Ya, jadi orang sholat berjamaah itu tidak boleh kemudian pakai azan, azan dengan apa dengan pengeras suara itu tidak boleh karena dianggap mengganggu mengganggu apa e, privasi publik gitu kan jadi memang ini namanya world view yang yang kita tidak bisa menolak jadi world view itu adalah sebuah cara pandang yang memang setiap peradaban memiliki cara pandang yang berbeda dengan yang lain ya contohnya ya ya tadi itu kalau di barat orang beribadah itu tidak boleh dilakukan secara umum ya harus Sifatnya apa pribadi. Ini ini kan cara pandang kita tidak bisa menolak ini atau dalam kasus yang lain, ya kaitan dengan masalah uh, keyakinan ya. Mereka meyakini bahwa konsep Tuhan yang selama ini dipegang teguh oleh umat beragama itu ditolak oleh Barat. Sebab kenapa? Karena menurut mereka Tuhan itu tidak sama dengan manusia, jadi mereka itu menganggap bahwa eh, masalah ketuhanan itu juga sekarang mulai disekulerkan oleh Barat, nah, sehingga muncul istilah Tuhan, "Tidak boleh ikut-ikut ke dalam masalah eh, kemanusiaan." muncullah HAM yang sama sekali lepas dari nilai-nilai agama. Agama apapun. ya Karena kenapa? Karena ukuran hak asasi manusia itu letaknya pada kemanusiaan, pada yunamism, ya pada sisi kemanusiaan. Tidak boleh dicampur adukan dengan, dengan yang lain. Ya, ini adalah bukti ya bahwa memang problematika modernisasi di dalam pemikiran keislaman itu sudah betul-betul nyata. Artinya apa? Sudah menimbulkan korban. Ya, di antaranya adalah kalau antum baca sejarah itu adalah negara Turki. Ya, Turki betul-betul berubah dia. Kenapa? Karena ide-ide modernisasi Barat itu langsung diambil tanpa server oleh Turki, sehingga yang terjadi malah apa? Bukan kemajuan, Turki tetap kalah dengan negara Barat. Kekalahannya bukan hanya dari sisi yang sifatnya fisik, tetapi juga non-fisik. Ya. Jadi, bangsa Turki itu mengalami degradasi moral dia sudah kehidupannya sama dengan Barat, tetapi tetap dari sisi teknologi tidak bisa mengalampaui Barat atau tidak bisa menyamai Barat. Berarti kan dua. Jadi ada rugi dua, kerugiannya dua. Dari sisi dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan, sebagaimana yang dia tiru, yaitu Barat. Yang kedua, dia sampai mengorbankan sisi-sisi Religiositas, sisi-sisi moralitas sehingga hampir bangsa Turki itu kehidupannya sama dengan bangsa Barat. Ya, minum itu biasa udah, Ikhtilaf itu udah, udah biasa di sana. Itu akibat apa? Akibat dari modernisasi yang salah arah. Nah ini ini fakta ya yang tidak bisa kita nafikan. Kemudian pemahaman yang salah sebenarnya dalam Islam itu ada namanya tajdid ada pembaruan ya pembaruan itu adalah sebuah usaha dari para ulama untuk mengembalikan atau memurnikan nilai-nilai Islam yang sudah mengalami mungkin kemunduran atau mengalami penyelewengan. Jadi beda ya antara tajdid dengan modernisasi. Kalau modernisasi tadi itu dia semuanya seakan-akan harus mengikuti di barat. Padahal tajdid itu sudah dilakukan oleh para ulama kita. Nah, jadi ini ada sebuah kesalah kesalah apa? kesalahpahaman yang diakibatkan oleh karena faktor lemahnya pemahaman tentang ilmu dan semua ini disebabkan karena apa? Karena keliru dalam memahami ilmu. Ya, makanya saya nak kepala atas belum menyampaikan. Jadi problem utama kaum Muslimin saat ini adalah problem ilmu, bukan problem ekonomi, bukan problem politik, ya, bukan problem yang lain. Tapi yang paling utama adalah problem ilmu. Kenapa? Hampir semua ilmu itu sudah terbaratkan. Jadi modernisasi itu dimaknai ilmu itu dipisahkan dengan nilai-nilai ilahiyah. Nah, makanya muncul ya, ada istilah ilmu umum, ilmu agama, yang ini tidak dikenal dalam tradisi Islam. Islam tidak mengenal dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Semua ilmu dalam Islam itu semua sama, minallah. Ya, para ulama hanya membagi ilmu itu menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Ya, siapapun yang orang sudah sudah balik, ya dia sudah mencapai usia yang memang diwajibkan untuk mengamalkan syariah, maka secara fardu ain dia harus memahami ilmu-ilmu syariah, akidah maupun akhlak yang kaitan dengan fardu ain. Ya, contohnya gimana? Kalau orang sudah balik, maka dia wajib untuk memahami mengenai rukun sholat. Ya, yang membatalkan sholat apa? Yang lain, jadi banyak ya. Jadi fardu itu wajib semuanya. Tidak peduli apakah dia itu santri, apakah dia itu siswa, mahasiswa. Ya, itu wajib. Nah, kalau sudah kita memahami ilmu fardu ain baru nanti masuk ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Contohnya misalkan fikih, fikih itu masuk fardu kifayah. Bukan fardu ain. Jadi tidak semua wajib menguasai fikih. Jadi posisi fikih sama dengan ilmu kedokteran. Ya, tidak semua wajib menguasai kedokteran. Nah, jadi Inilah yang dicoba oleh Barat dipisahkan sehingga umat Islam yang belajar ilmu agama seakan-akan tidak boleh belajar ilmu umum atau sebaliknya, ya yang belajar ilmu umum seakan-akan tidak boleh belajar ilmu agama. Ini kan membahayakan. Nah, inilah akibatnya. Sekarang kita merasakan akibat dikotomi ini. Kemudian yang terjadi adalah pemisahan, sehingga banyak ulama, ya, itu tidak peduli dengan ilmu-ilmu umum atau sebaliknya, banyak cendekiawan itu tidak peduli dengan ilmu-ilmu agama. Yang penting dia menguasai misalkan kedokteran, tapi dia lemah di bidang perdoainnya. Kadang-kadang ada, ada orang profesor, doktor, dokter misalkan ya, ternyata dia tidak paham bagaimana tata cara wudhu misalkan. Dia tidak paham bagaimana tata cara eh, puasa, apa yang membatalkan puasa. Itu kan naif namanya. Ya. Jadi yang problem ya. Jadi problematika kaum muslim ini adalah problem dalam pemikiran Islam. Ya, sebab memang ada usaha untuk memisahkan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum. Ini juga juga masalah ya makanya modernisasi itu kemudian dipahami dengan apa dipahami dengan mengikuti secara utuh atau adanya yang tadi dibahas ya, kalau Barat maju itu dianggap karena dia meninggalkan agama maka orang yang mengikuti ini juga berusaha untuk meninggalkan agama ini kan masalah problem ini namanya jadi memang ini persoalan yang tidak tidak ringan ya. Padahal Islam kan tegas ya. Masalah ilmu ini sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah, bahkan diperintahkan. Satu-satunya perintah untuk menambah yaitu menambah ilmu. Ya. Wa qurbi zidni ilma. Jadi kita itu umat Islam itu disuruh nambah ilmu. Tidak disuruh nambah harta, nambah harta itu sudah dijamin oleh Allah. Ya Kalau harta, itu dijamin oleh Allah. Gimana ayatnya? Wa mamin fil ardi illa ala Jadi semua makhluk di dunia ini, yang melata, yang hidup di atas bumi ini, itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Sampai Rasulullah mengatakan bersabda, inan nafsa lanta muta hatta tas tak mila jalaha watas taui baris sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal tidak akan mati ya sebelum apa sebelum jata jata kehidupannya ini sudah dipenuhi terpenuhi ya, sebelum apa jata rezekinya dihabiskan maka baru dia meninggal makanya sesungguhnya tugas kita itu adalah apa telah boleh ilmi itu paling pokok menambah ilmu waktu Robby sedini ilma nah ini penting jadi tidak ada istilah kita itu berhenti untuk belajar. Karena memang ini adalah tradisi dalam Islam. Ya. ya persoalannya apa? Persoalan adalah ilmu sekarang kita ini sudah tersekulerkan. Hampir semua ilmu. Ya. Bukan hanya anggaplah itu ilmu umum ya, ilmu agama pun sudah tersekulerkan. Contohnya gimana? Contohnya sekarang adalah ada kajian hermeneutik. Kajian ini apa? Mencoba untuk mengganti kajian tafsir. Ini kan membahayakan. Hermeneutik ini dicoba untuk mengkaji Al Quran. Padahal konsep hermeneutik itu berbeda dengan konsep tafsir. Kalau hermeneutik yang pertama kali dipersoalkan yaitu mengenai teks, mengenai matan. Sedangkan tafsir selesai semuanya, tidak ada masalah. Kalau muslimin sepakat ya bahwa al adalah kalamullah, tidak ada masalah. Tetapi kalau hermeneutik, itu mempersoalkan, betul enggak teks ini minallah? Betul enggak teks ini kalam Tuhan? Nah, ini kan contoh ya. Jadi memang problem ilmu ini yang membahayakan pemikiran modernisasi di tubuh kaum muslimin dan ini banyak tidak sadar bangga dia wah saya apa bangga mengatakan sekarang menggunakan kalau memahami Al-Quran menggunakan hermeneutik ini kan membahayakan itu banyak itu ya seakan-akan itu adalah ilmu yang hebat padahal itu kan bermasalah ini salah satu contoh ya jadi problem ilmu inilah sesungguhnya yang menyebabkan ya munculnya kekeliruan dalam memahami modernisasi. Sehingga modernisasi itu dianggap apa? sebagai sesuatu yang yang apa yang sekarang ini yang dibangga-banggakan gitu kan. Ya, jadi ini penting ya. Kemudian bagaimana Islam melihat ilmu? Ya tadi itu, Islam tidak membedakan, tidak dikotomi sifatnya. Persoalannya adalah kemudian pada sumber ilmu, jadi masuk di rumah arifa istilahnya, ya sumber ilmu inilah yang membedakan kita dengan Barat, ya jadi kalau Barat patokan ilmunya itu dia itu hanya berpatokan pada sesuatu yang sifatnya empiris dan rasionalis. Nah, ini ini membahayakan. Kenapa? Karena memang ilmu di barat itu waktu itu masalah. Masalah gimana? Dia melihat bahwa teologi yang di gereja itu bermasalah. Misalkan teologi tentang Tuhan. Konsep tentang Tuhan menurut ilmuwan saat itu yang dipakai oleh gereja itu bermasalah. Ya, contohnya tidak masuk akal ya kalau Tuhan itu lebih dari satu konsep trinitas itu tidak masuk akal itu ya, dan itu menyalahi konsep ketuhanan dari eh, para filsuf Aristoteles misalkan meskipun dia itu tidak beragama tetapi dia meyakini Tuhan satu karena masuk akal itu makanya muncul istilah unmoved mover ya jadi Aristoteles Plato itu semuanya mengakui Tuhan satu, nah, makanya para ilmuwan itu mengkritisi ya, konsep ketuhanan yang ada di gereja waktu itu karena tidak sesuai dengan pemahaman para filosof. Nah ini ini problemnya di situ. Jadi memang problemnya itu berkaitan dengan masalah sumber ilmu. Ya. Kemudian bukan hanya itu. It, ada juga problem teks ya tadi sudah saya sebutkan ya problem teks itu adalah problem yang sehingga muncul ya metodologi namanya hermeneutik ya belum lagi kemudian ada problem apa hegemoni ya hegemoni eh, kaum eh, apa yang penguasa yang ada di gereja, itu membuat apa membuat trauma para ilmuwan sehingga kayak Galileo Galilei kan dihukum mati karena apa? Karena dia menentang, ya, menentang gereja yang dianggap di dalam masalah apa namanya teori lesentris. ya, dia kan menolak itu kan, ya, jadi eh, bertentangan dengan gereja, nah, ini makanya dia dihukum mati oleh gereja. Jadi ini memang problem situ. Makanya kemudian Barat langsung memutuskan bahwa yang dari Tuhan itu enggak layak disebut sebagai ilmu, maka cukup ilmu itu sesuatu yang sifatnya rasional dan yang sifatnya empiris. Nah, ini yang menyebabkan awal uh, kehancuran ilmu yang waktu itu memang pihak gereja tidak mampu untuk menjawab, maka muncullah tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa Ilmu pengetahuan itu yang benar itu adalah yang tadi itu berdasarkan pada suatu sifat rasional dan empiris, ya bahkan dia langsung menyimpulkan ilmu pengetahuan itu adalah kepercayaan yang benar, bahkan dia dia mengatakan ilmu pengetahuan atau knowledge itu lebih tinggi dibandingkan dengan keyakinan, kepercayaan, belief. Berarti apa? Akal lebih tinggi dibandingkan dengan wahyu, dengan agama. Nah, makanya Einstein meskipun dia mengatakan bahwa dia percaya dengan agama yang dimaksud adalah bukan agama yang dianut oleh para rohaniawan di gereja. Dia memahami agama itu apa? Agama adalah alam semesta ini menurut Einstein. Ya. Jadi sistem yang ada di alam semesta itu adalah agama. Jadi dia menolak, menolak konsep agama menurut gereja. Nah, ini kan sesuatu yang yang tidak bisa kita nafikan ya. Yang memang apa gereja tidak mampu untuk menjawab semua ini. Memang ada ada problem teologis di dalam gereja. Ya, maka muncullah tokoh-tokoh ya seperti misalkan Immanuel Kant. Wah, dia mengatakan bahwa metafisika adalah tidak mungkin. Jadi orang berpikir yang sifatnya abstrak itu tidak mungkin. Metafisis Ya bahkan dia menuduh metafisika adalah ilusi transenden eh, sampai seperti itu dia kan. Jadi statement yang sifatnya metafisis itu tidak memiliki nilai epistemologis rasionalisme. Kalau kita bicara tentang Tuhan itu dianggap tidak dianggap apa? Tidak memiliki nilai epistemologis, ya. Kalau kita bicara tentang agama, itu dianggap tidak memiliki nilai epistemologis. Tidak ada dasarnya itu. Ini akibat dari kekeliruan. Ya, para filsuf Barat melihat sesuatu yang sifatnya metafisik. Ya, ini tidak bisa kita nafikan. Makanya seperti apa, Spencer, dia mengatakan bahwa Agama itu bermula dari mimpi, ya, mimpi aja, ilusi katanya. Agama itu hanya ilusi aja, ilusi manusia tentang spirit dunia lain. Nah, jadi memang ini kan problem dan ini menjadi apa? Menjadi dasar modernisasi. Dan pengaruhnya luar biasa terhadap terhadap kehidupan dunia, termasuk pengaruhnya kepada kaum muslimin ya sebagai contoh misalkan ya ada sebagian kelompok yang menyamakan wahyu dengan akal mensejajarkan yang kita sebut dengan mutazila ya ya dia punya keyakinan pokoknya kalau wahyu enggak sesuai dengan berarti yang salah wahyunya ya itu keyakinan yang muncul di kalangan kaum muslimin yaitu di kalangan kaum mutazila Pokoknya Islam diterima kalau masuk akal. Kalau tidak masuk akal itu tidak diterima. Nah, ini kan berarti apa? Berarti memang metodologinya itu berbeda dengan metodologi yang ada dalam dalam Islam. Ya, sedangkan dalam Islam sumber ilmu atau masuk di rumah Rifa itu ada tiga. Selain yang sifatnya rasionalis, ya dan empiris juga ada namanya kobersotik atau wahyu, nah, dan ulama sepakat wahyu itu di atas akal. Sebab kenapa? Karena kalau kita menempatkan akal di atas wahyu, maka banyak ajaran-ajaran Islam ini yang, yang seakan-akan tidak masuk akal. Ya. Atau tadi itu mensejajarkan. maka yang terjadi ada apa? Yang terjadi adalah kalau wahyu nggak masuk akal di ditinggalkan. Ya. Jadi dalam hal ini adalah yang benar itu wahyu digunakan untuk apa? Untuk mengawasi, mengontrol akal, supaya akal tidak liar, supaya akal tidak seenaknya dia itu ee, melakukan sesuatu yang yang menyalai fitro. Imam Ghazali mengatakan akal yang lurus itu sama dengan wahyu. Ya. Itu itu konsepnya seperti itu ya. Jadi wahyu itu tidak akan bertentangan dengan akal yang lurus, yang sohe. Ya, jadi persoalannya kan tadi itu. Jadi memang akal ini kan harus dikendalikan. Oleh apa? Oleh wahyu. Wahyu itu ada dalam kolep. Kata yang menggazali, yang bisa menerima wahyu Tuhan itu adalah kolab, ya hati nurani kita, hati nurani yang sifatnya abstrak bukan bukan fisik ya. Jadi dalam pikiran kita, mindset kita, di pemikiran itu adalah tempat bersemayamnya wahyu. Jadi bisa itu kita bisa memahami seperti itu. Jadi akibat dampak ya dampak dari pemikiran modernisasi barat yang memang didasari oleh kekecewaan terhadap agama itu menyebabkan apa menyebabkan ilmu pengetahuan itu dianggap sebagai sesuatu yang lebih utama bahkan penguasa ya penguasa segala hal ini adalah ilmu atau sains ya ini kan problem yang tidak bisa kita Masalah yang tidak bisa kita hindari, hampir semua ya pendidikan itu tidak lepas dari cara berpikir seperti ini. Ya. Ini kan membahayakan. Kenapa? Ya, karena faktanya ini berkaitan dengan masalah metodologi dalam memahami apapun. Kalau kalau Islam dipahami dengan metodologi Barat ya maka akan banyak ya wahyu atau perintah atau larangan yang itu dianggap tidak sesuai dengan sisi kemanusiaan ya, contoh sederhana gimana contohnya banyak ya kalau kita misalkan berkaitan dengan sesuatu yang dianggap tidak masuk akal itu contohnya adalah puasa puasa bagi mereka itu menyengsarakan. Kenapa? Ya karena memang sejak pagi habis batas subuh so, saya mahrib tidak boleh makan. Itu kan bagi mereka menyengsarakan itu kan. Secara akal kan gitu. Ya enggak, secara akal ini tidak masuk akal ini. Tapi dia lupa. Ya. Tidak sesuatu tidak semua yang sifatnya pahit itu jelek. Ya. Contohnya gimana? Kalau orang sakit, ya kemudian disuruh minum obat yang pahit, itu membawa manfaat atau membawa mudorot? Ya pasti membawa manfaat, meskipun pahit. Sama tadi itu puasa itu kan sesuatu yang menyengsarakan pahit itu kan. Tapi kalau menggunakan akal kan, wah tidak masuk akal ini masa manusia disuruh tidak makan itu kan menyengsarakan pahit namanya kan. Tapi lucu mereka itu ketika sakit minum obat dan obatnya pahit. Ya, ini kan berarti apa logika itu tidak bisa semuanya memahami wahyu. Nah makanya kita itu berkaitan dengan masalah wahyu berkaitan dengan kobar sodik, kita sudah punya patokan samina watokna, ya tapi tetap kita menggunakan akal untuk memahami apa sih yang bisa kita ambil hikmah dibalik misalkan eh, perintah puasa itu apa? itu kita bisa merasakan, ternyata ada hikmahnya. Jadi tidak hanya sebatas kita hanya membatasi pada yang sifatnya aklani ya, yang sifatnya apa ini masuk akal tidak masuk akal. Nah ini kan problem ya. Jadi inilah sesungguhnya problem modernisasi itu intinya tidak boleh melepaskan dari Islamic worldview. Nah, ini juga yang berkaitan dengan masalah memahami ajaran Islam. Ya, kalau misalkan menurut Barat kebenaran itu kan dasarnya tadi itu ya, itu sesuatu yang sifatnya rasional, yang sifatnya empiris. Padahal dalam Islam kebenaran itu, kalau kaitan dengan masalah usul itu muncul kaidah hak dan batil. Ya, tapi kalau kaitan dengan masalah buruk, muncul namanya soap wakotok. Ya itu beda ya. Kalau hak dan batil berarti apa? Kalau ini benar berarti sebelahnya pasti salah. Itu hak dan batil ya. Tapi kalau soap wahoto tidak. Kalau ini benar sebelahnya juga benar. Gimana contohnya? Contohnya gini, kalau menurut logika, ya peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan istri Rasulullah SAW, itu jelas ada yang salah, ada yang benar. Berarti apa? Yang benar itu masuk surga, yang salah masuk neraka, kan gitu toh? Kalau itu dikaitkan dengan apa? Ditarik pada metode hak dan batil. Tetapi tidak, para ulama sepakat tidak ada yang salah karena itu masalah ijtihad. Ali sebagai khalifah lo berijtihad. Ya, kemudian Aisyah sebagai rakyat yang melihat kekhalifahan Ali ini ada sedikit masalah berijtihad sehingga melakukan pemberontakan. Pemberontakan Aisyah ini oleh para ulama itu dibenarkan dalam apa? Dalam koridor ijtihad. Nah, kan itu kan. Jadi bukan kemudian kita klaim mau apa kita apa kita nilai saya ini kafir dia. Kenapa? Karena memusuhi Ali bin Abi atau sebaliknya. Ini contoh ya. Ini contoh. Ya dalam banyak hal. Dalam masalah ijtihad, dua-duanya itu dapat pahala. Contoh sederhana kemarin ada yang sholat Idul Adha tanggal 9, ada yang sholat Idul Adha tanggal 10. Gimana hukumnya? dua-duanya benar karena menyangkut masalah ijtihad. Ya, tidak ada yang salah. Karena dalam ijtihad kalau dia benar mendapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Nah, ini ya, ini konsep ya, ini konsep. Ya. Konsep yang harus kita pahami. Supaya kita nanti kalau menghadapi pemikiran-pemikiran barat kita tidak tidak keliru. Jadi memang di sinilah sesungguhnya eh, dasar ya pemikiran Islam itu tidak lepas dari wahyu. Kenapa kita katakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan anak Isa itu betul? Karena sudah disabdakan oleh Rasulullah bahwa keduanya dijamin masuk surga. Ya, dua-duanya Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Anhu oleh Rasulullah dijamin masuk surga. Demikian juga istri beliau, Ibunda Isa Rajaul Anha, juga dijamin masuk surga. Ya. Berarti apa? Yang mereka lakukan itu sebatas ijtihad. Nah, ini yang tidak ada dalam konsep barat. Barat tidak mengenal namanya ijtihad. Tahunya hitam putih. Ya. Kalau enggak hitam, putih. Atau enggak putih, hitam nah ini kan membahayakan ya, jadi inilah pentingnya kita ini memahami peta ya peta pemikiran keislaman sebab kenapa kalau kita keliru dalam memahami peta pemikiran Islam nanti maka banyak hal-hal yang menurut kita itu Islam ini bermasalah itu kan sebab kenapa karena kita melihat dari sisi atau sudut pandang Buat Barat, bukan buat is Islam. Nah, jadi itulah pentingnya ya kita ini uh, mengembalikan modernisasi itu baik selama tidak melepaskan dari akar, dari pondasi yang sudah dibangun oleh para ulama. Ya, jadi bukan bukan berarti modernisasi itu mengikuti semua apa yang berasal dari Barat tanpa ada adaptasi tanpa ada adopsi. Tuhan. Boleh kita mengadopsi, taruh, tapi harus mengadaptasi. Makanya ada adopsi, ada adopsi. Ya. Itulah yang disebut dengan, dengan islamisasi ilmu. Jadi tugas kita di situ. Ini yang problemnya adalah bagaimana kita mengislamkan kembali ilmu-ilmu yang sudah tersekularkan. Ya, modernisasi itu harus kita maknai dengan bahasa kita. Ya, jangan kita mengikuti makna yang dipakai oleh cendekiawan Barat. Ya. Ya, Contoh misalkan gini ya, kalau Barat keyakinan kan bahwa orang yang bahagia itu ada orang yang memiliki jabatan, memiliki harta, ya, rumah besar, punya mobil mewah itu itu, itu penilaian Barat bahagia itu situ ukurannya. Nah, pertanyaannya apa betul seperti itu? Tidak. Faktanya banyak yang kaya, yang punya jalan tinggi, hidupnya kemudian dia bunuh diri. Kenapa alasannya? Ternyata dia tidak bahagia. Nah ini kan masalah namanya. Jadi konsep kebahagiaan itu bukan pada apa sifatnya yang sesuatu yang bersifat fisik tetapi ada yang sifatnya non fisik ya makanya di dalam Islam itu wujud itu ada dua wujud yang sifatnya fisik dan non fisik nah, itu kajian para filosof ya kalau barang, barang tidak barang melihat bahwa sesuatu dikata ada itu yang kelihatan yang nampak ya yang nampak oleh al-hasu oleh panca indera Padahal panca indera terbatas. Panca indera ini kan terbatas untuk melihat atau mendengar atau merasakan sesuatu yang kadang itu keliru. Nah, contoh sederhana ya, ketika kita naik kereta cepat, ya, ketika kita melihat luar, seakan-akan yang berjalan adalah pohon-pohon, ya, kelihatan pohon yang jalan tetapi badan kita tidak tangan bukan yang jalannya adalah kereta bukan pohon tapi kan nampaknya kelihatannya itu kan seakan-akan yang berjalan itu pohon itu kan ini artinya apa Pak Indra kita ini terbatas nah makanya panca Indra kan betul kalau dibimbing oleh wahyu ya Quran dan nah, sebagaimana pahami oleh para ulama nah ini pentingnya ya Oke. apa? modernisasi pekerjaan Islam itu tidak boleh melepas dari Islam view. Ya. Jadi banyak nanti persoalan-persoalan yang akan kita ada. Ya. Jadi contohnya Mesir, Turki itu bukti ya. Turki itu bukti sudah. Dia dari sisi uh, pengajuan itu, itu ya dia apa, Dibawa Mustafa ya. Kata Turki itu ya itu kan Turki tidak bisa menyamai Eropa. Ya. Penduduknya juga semakin uh, kehilangan ruh, kehilangan pegangan. Ya. itu akibat dari Kemal Atatürk itu mengambil ide-ide barat ya, yang sifatnya itu masih belum final. Kalau Wahyu kan final. ya, jadi ini pancingan ya. Jadi pancingan mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa memang problematika modernisasi pemikiran Islam itu intinya berbeda dengan tadi. Ya. Jadi jangan jangan menyamakan antara modernisasi dan pembaharan. ya jadi saya kira itu pancing untuk dialog. Mungkin kita adakan dialog saya kembalikan pada moderator. Apa Tol Baik Ustadz, dan terima kasih. Alhamdulillah, mungkin dari teman-teman ini dan juga peserta yang lain ada yang perlu ditanyakan terkait materi kita pada siang hari ini. Mungkin ada yang kurang paham atau masih bingung dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bahrul. Bisa untuk mengirimkan pertanyaan dengan di kolom chat maupun langsung berbicara melalui fitur raise hand. Silahkan Baik, ini ada pertanyaan pertama dari Saudara Muhammad Wahyudi, monggo. Oke, okay. uh, terima kasih pada Mas Moderator, Bismillahirrahmanirrahim, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon izin, yeah, mohon izin uh, pada pemateri ya, Ustadz Bahrul Ulum. Uh, pertama saya perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Wahyudi, Pak. Alhamdulillah saat ini uh, sedang studi doktoral di AYA International Islam University oh, of Islam. Alhamdulillah. Yeah. <laughs> saya sangat tertarik sekali dengan materi uh, Ustaz Bahrul Ulum pagi ini ya. Saya sangat setuju sekali. Hanya di sini ada beberapa uh, hal yang yang pertama ingin saya tanyakan, yang kedua mungkin sifatnya diskusi gitu, Pak. Iya, <laughs> Pak. Apa Yang pertama uh, terkait tajdid dan modernisme ya. Tajdid uh, itu sudah bahasa Arab. Kalau modernisme itu biasanya diartikan al bahasa Arab Al-Haddasah. Gitu, Pak. Ya, nah, ini terkadang saya masih agak sulit membedakan antara tajdid dan modernisme itu. Uh, tadi juga sudah sempat antum singgung. Tadi saya sudah memberi sedikit pencerahanannya, uh, mungkin bisa diperjelas lagi, Pak. Kemudian, yang ke, uh, kemudian tokoh-tokohnya. Nah, ini tokoh-tokohnya kadang saya agak kebolak-balik itu. Uh, tokoh-tokoh modernis, tokoh modernisme ini siapa aja dan tokoh-tokoh mujaddid, mujaddidun ini siapa aja. Gitu. Kalau apakah seperti uh, Syekh Muhammad Abdu Jamaluddin Afghani itu termasuk mujaddid atau modernis? Yang modernis itu ya, apakah seperti Nasr Hamid Abu Zaid, kemudian uh, Hasan Hanafi yang baru meninggal kemarin apakah itu termasuk mujaddid atau modernis gitu. Okay. Kemudian uh, yang kedua, uh, ini sebenarnya pertanyaan agak lama ya, gitu ya terkait orientalis pak ini kan uh, tadi bapak sudah Simbung uh, beberapa juga ya bagaimana sikap kita mau kif ya sikap kita terhadap karya-karyanya orientalis gitu biar kita bisa uh, apa ya objektif gitu karena uh, saya juga bertanya kepada masyayikh di sini uh, kalau dalam bahasa arab saya tanya ma mau kifuna min uh, mu'allafati mustashrikin bagaimana Uh, sikap kita terhadap karya-karyanya orientalis gitu karena beberapa karya-karyanya juga cukup membantu gitu Pak untuk mendalami beberapa ilmu Islam. Termasuk ada uh, karyanya itu seorang orientalis Lansing itu dia nulis Al muajam Al mufahros ila Hadis. Jadi mm, sifatnya diskusi aja sama Ustaz Bahrul. Jadi bagaimana sikap terbaik kita terhadap karya-karyanya orang barat ini? Khususnya yang orientalis yang sudah lebih dulu meneliti turas-turas uh, kita dengan saya lihat saya lihat si uh, penelitiannya cukup sistematis gitu. pikiran. Monggo bisa langsung untuk dijawab. Langsung. Baik. Oke, terima kasih Ustaz Wahyudi uh, atas uh, tanggapannya. Jadi kaitan dengan masalah tajedid ya dengan modernisme memang berbeda ya. Kalau Muhammad Abdu kemudian di Indonesia ada apa? yang kayak Ahmad Dahlan itu kan. Itu ya mujaddid lah ya. Tapi kalau Nasir Abu, Abu Zaid gitu kan, dan teman-temannya itu Hasan Hanafi ini berbeda dia dia bukan mujaddid. <laughs> mungkin dia pengusung uh, modernisme ya. Makanya berbeda, berbeda. Jadi ini kan yang yang menjadi problem kita kan ada sebagian yang menganggap itu sama itu kan. Ya, terutama di Indonesia ini menganggap sama ya, jadi kayak sana nafi itu dianggap sama dengan Muhammad Abdu padahal sangat berbeda. Ya, ini kan kadang-kadang kalau kita lihat ya di tulisan-tulisan di jurnal kampus-kampus Islam di Indonesia itu sangat ya ya semuanya anu ya sangat melecehkan dalam dalam tanda kutip ya seakan-akan Muhammad Abdul itu ya sekelas Hasan Anafi itu kan ini kan membahayakan dan itu ramai sekali ya ya kebetulan saya sering membaca jurnal mereka ya, saya juga sedang menyelesaikan S3 belum selesai ini juga ini Ya. Jadi memang ini nih anu, memang problem kita. Ya, problem kita di situ. Jadi kita harus berani mengatakan berbeda. Ya, antara adat ya dengan kelompok-kelompok modernisme tadi itu. Sebab kenapa? Kalau kita tidak tegas, kalau kita tidak menyampaikan ini kepada terutama kalangan akademisi, nanti seakan-akan ya tadi itu, seakan-akan sama itu kan. Padahal kan jelas pemikirannya berbeda sekali, ya. Jadi Kemudian yang kedua, kaitan dengan masalah orientalis, ya kita tidak tidak bisa menafikan bahwa Islam ini kan tidak langsung menolak semua ilmu. Ya, selama ilmu itu baik untuk Islam, ya kita adopsi, kemudian kita adopsi. Ya, filsafat Islam itu juga tidak lepas dari filsafat Yunani. Tapi ulama kan mampu melakukan Islamisasi. Mantik juga sama, mantik juga tidak lepas dari mantik Yunani. Tapi mampu diislamkan oleh para ulama. Artinya kita tidak bisa apa tidak bisa secara tekstual kemudian menolak sampai mengatakan bahwa filsafat itu haram itu kan. Ya, sampai mengatakan mantik itu haram itu kan. Ya, lihat dulu mantik yang mana, filsafat yang mana kan gitu. Ya. Kalau memang ada unsur yang itu menyalahi worldview kita, ya otomatis kita tolak. Ya, tapi kalau masih dalam batas-batas yang bisa kita terima secara akal, ya, kemudian tidak menyalahi Quran dan Sunnah, maupun pemahaman para ulama yang kita terima, nah, jadi memang ini apa ya? Problem ilmu, memang problem ilmu kita itu belum selesai, ya. Jadi, masih banyak nah, terutama, alhamdulillah, kalau Malaysia, saya, saya yakin lebih aman lah dibanding Indonesia. <laughs> Ya, di Indonesia ini kan memang problem ilmu ini luar biasa. Yang berkembang itu adalah tadi itu menuju liberalisme. Jadi pemikiran-pemikiran bebas itu mendapatkan tempat yang sangat luar biasa di Indonesia. Sehingga ya tanggung jawab kita lah, tanggung jawab bersama ya bagaimana kita ini meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah. Nah, jadi ini juga juga apa? Juga ya tanggung jawab tanggung jawab bersama lah ya untuk kita semua ijajak Allah, Ustaz Yudi. Iya, Pak. Sama-sama. Oh iya, mungkin kalau boleh saya minta ini, file PPT-nya mungkin ya, Pak. Mungkin Mas Moderator bisa di-share gitu. Saya tadi merhati, ya, Masya moderator. Allah. Cukup sistematis ya. gitu, Pak, ini PPT-nya tadi. Syukuran, Pak. Ya. Ini ya ada, ada yang lain. Pertanyaan selanjutnya yang kedua. Ayo, uh, bagi peserta yang mungkin ada, yang mungkin belum paham, bisa untuk ditanyakan melalui kolom chat Zoom maupun langsung raise hand. Ya, silakan mungkin bisa mengkritisi silakan kita diskusikan ya monggo monggo silakan kalau tidak ada yang bertanya lagi Nggak ada kalau nggak ada simpulkan aja ya. Gimana moderator? Ya Ustaz monggo. Ya, baik. Uh, jadi kesimpulan kajian kita pada siang hari ini. Jadi yang pertama memang kita harus membedakan antara apa pembaruan dengan modernisasi, ya. Itu sesuatu yang berbeda. Yang kemudian semua itu berawal dari kekeliruan dalam melihat ilmu dan ilmu salah itu karena e, sumbernya juga salah ya jadi runut jadi kalau sudah kesalahan di dalam masuk e, masa ma di rumah Arifah dalam sumber ilmunya maka nanti ilmunya juga salah intinya apa intinya bahwa Islamic worldview itu harus menjadi pegangan kita sebagai akidah fikriah kita sehingga di dalam melihat Kemajuan zaman melihat perkembangan zaman. Kita tidak uh, apa, terbawa oleh arus yang tidak jelas, tapi kita punya pegangan. Jadi, mudah-mudahan uh, pertemuan pada siang hari ini membawa manfaat untuk saya, terutama dan untuk uh, ikhwan dan ikhwan. Inilah semua. Mudah-mudahan kita diperkuat, uh, semakin kuat pemahaman kita tentang akidah kita, tentang fikria kita, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang seakan-akan hebat, seakan-akan maju itu, padahal itu mengandung problem, ya, ada masalah. Saya kira itu ya. Sekali lagi mohon maaf untuk semuanya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Bahrul Ulum yang telah bersedia mengisi menjadi pemateri pada kajian siang hari ini. Terima kasih juga pada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan pada kajian siang hari ini. Saya Satrio Nugroho sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Bahru Ulum dan juga Kak Satrio. Nah, gimana nih teman-teman? Sangat menarik kaj kajian pada siang hari ini kan? Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara, boleh nih, yuk, semua on cam dulu. Kita abadikan momen bersama pemateri terlebih dahulu. Buat teman-teman yang masih off cam, bisa on cam dulu. Ustaz Bahrul, Ustaz Profesor Dr. Bahrul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kayak Ustaz baru 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 lihat linknya ini. Sudah selesai nih. Baik, teman-teman, kalau gitu akan saya hitung mundur. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Baru Ulum dan teman-teman yang sudah hadir dalam acara kajian kali ini. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengisi link absensi, dimohon untuk mengisi absensi terlebih dahulu di kolom chat Zoom. Baik, sebelum menutup acara kajian pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar tiga kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Saya selaku MC pada acara hari ini izin pamit undur diri dan sekiranya terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai ketemu kembali di kantin alar seri selanjutnya. Bilahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh